Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mancing Bulbul Vlog. Oke sahabat pancing, dimanapun anda berada, saat ini saya sedang berada di Pantai Baro, Pantai Baro Gebang. Spotnya batu-batu ya. Kalau pakai sendal agak susah. Jadi sahabat pancing yang pertama kali kesini harus mencari ini apa, tombak ya atau tongkat untuk alat bantu kita berjalan di sini, takutnya terpleset. Nah, sangat berbahaya sekali kalau terpleset di sini. Ini sekitar jam 6:30, cuacanya bagus, tidak berangin, tidak berombak. Nah, bagi sahabat pancing yang ingin menggunakan perahu untuk sampai spot sana, ya di sana ada tukang perahu. Oke. Ada tukang perahu di sana, bisa menyewa perahu untuk diantar ke ujung sana. Oke sahabat pancing, hari ini sepi sekali yang mancing ya, dikarenakan wabah virus corona yang melanda negeri Indonesia. Tak hanya di negeri kita saja, di negeri-negeri lain juga, di negara lain terkena wabah corona juga. Jadi sepi, bikin susah. Oh, gara-gara corona ini bikin susah segalanya. Karena saya biasanya jualan, jadi diliburin, gak bisa nyari duit. Susah minta ampun nih gara-gara corona. Ya Allah, mudah-mudahan corona tuh cepat berakhir ya, dan kita kembali normal, kita bekerja kembali seperti biasa tanpa dicemas rasa takut tertular corona. Nah, sahabat pancing, spot yang paling bagus tuh sebelah sana di ujung batu-batu, langsung ke sana saja mumpung cuacanya bagus. Oke, kita lanjut. Sesuai anjuran pemerintah, kita harus berjemur. Nah, ini sekarang saya sedang berjemur sambil menunggu ikan disambar. Sambil menunggu umpan disambar. Hup. Soalnya kedodoran.
Wish. Wish. Wuhuh, mantap jiwa. Kerapu segede gaban. Wuh. Luar biasa. Pakai pancing ini. Mantap. Wish. Gede, guys. Hop. Batu. Kita menunggu sambaran berikutnya. Saya menunggu hasilnya. Ini cuacanya tadi bagus ya. Cuma ini penelayan terganggu.